Hai Uzoners, welcome back di Uzone ID. Jadi gue sekarang lagi ada di salah satu mall di Jakarta dan gue lagi datang di acaranya Wuling. Jadi acaranya ini judulnya adalah Wuling EV Electrify Your World, Shaping the New Era of EV. Di sini Wuling itu kayak pre-launching gitu soal EV-nya. Jadi mereka baru ngasih kayak gambaran gimana nih eksterior dari Wuling kalau misalnya mengeluarkan EV. Dan faktanya ini adalah baru pertama kali dikasih lihat di Indonesia, jadi memang belum dipasarkan dimanapun. Jadi kalau misalnya kalian penasaran soal EV ini, bisa tonton video ini sampai selesai. Di pre-launch yang berjudul Electrify Your World, Wuling ini tuh mau menghadirkan inovasi baru di produknya yang didorong dengan keinginan drive for a better life. Maka dari itu, kendaraan listrik yang compact ini diharapkan nantinya bisa memenuhi gaya hidup modern masyarakat Indonesia yang mengutamakan kepraktisan dan fungsionalitas. Di pameran ini juga, Wuling itu memperlihatkan 5 varian warna, yaitu putih, pink pastel, kuning, dan sage green. Dan yang terakhir adalah desain tema konferensi tingkat tinggi G20. Nah, sekarang waktunya kita lihat yuk salah satu unitnya lebih detail. Oke, jadi ini gue mau bahas soal eksteriornya karena memang ini baru dirilisnya eksteriornya aja. Di bagian depan ini yang gue lihat berbeda adalah dari LED DRL-nya. Jadi dia memanjang extended dari kiri ke kanan. Terus ini tuh dia pakai bahasa desain lanjutan dari GS EV yang pernah ditampilin di IMS sebelumnya. Kalau dari bahasa desainnya sendiri, dia juga masih menampilkan futuristik dan menggambarkan soal EV ini sendiri. Terus ini ada headlamp-nya, dia bertingkat dan ada logo Wuling yang besar banget di tengah, dan kayaknya itu bakal jadi kayak tempat buat ngecas dari mobil Wuling EV ini sendiri. Sekarang kita bakal beralih ke bagian samping. Oke, sekarang dari bagian samping, sisi samping di sini kayak rodanya kecil banget. Ini ada dual tone juga, warna hitam dan putih. Terus di sini di bagian atasnya dia juga dual tone, dan ini kayaknya buat 2 penumpang doang sih. Itu aja untuk dari yang samping. Nah, sekarang untuk bagian eksterior belakangnya di sini untuk lampu LED DRL-nya dia masih sama ya kayak bahasa desain di bagian depan. Jadi extended DRL. Terus di bawahnya ini ada lampu rear, dan di sini bentuknya dia sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ini tuh lebih agak curve gitu di bagian belakang, dan ini bikin tampilan mobil mungil ini makin lucu untuk dilihat. Dan itu aja sih dari eksteriornya. Terus kalau misalnya kalian mau datang ke acara ini dari tanggal 1 sampai 5 Juni di Laguna Atrium di Central Park Mall. Nah, itu dia Uzoners, bahasan soal Wuling EV di acara peluncuran pre-launchingnya ini. Nah, kalau dari eksteriornya sih, Wuling EV ini dia kayak memadukan image futuristik dan kaya akan teknologi. Dan ini juga bakal jadi the real product yang bakal dipasarin di Indonesia. Menurut kalian gimana nih soal Wuling EV ini? Kalian bisa buat komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video dari Uzone ID selanjutnya.